harapan Bunda Eva SDM dari guru-guru terbaik, apalagi kita kan juga memberikan beasiswa ya untuk guru-guru yang S2, yang S3. Ini peluang sangat baik. Ini tidak lain supaya SDM dari guru-guru untuk anak-anak murid makin baik, dan juga untuk penanganan anak-anak ini kan, anak-anak sekarang kan beda. Mereka harus dengan kata-kata yang baik, dia mereka lihat kita. Nah, harapan Bunda Eva, sekolah kita sudah baik semuanya. Nah, kita tingkatkan dengan yaitu tadi etika, ya perkataan, tutur kata, ini semuanya.